Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan kita, Kacung Gaming di Sunken Land. Dan hari ini adalah episode keberapa ya? Ini udah episode kelima, kalau nggak salah. Yes, ingat. Jadi ini adalah kelima dan kita udah pindahan ke pulau ini. Jadi kok agenda kita hari ini. Gini bajunya. Oh iya, kalian keren-keren loh. Udah loh, lihat ya. Aku lihat bajuku sangat sangat tidak matching ya, tapi ini helmnya Avenger apa bukan. Helmnya ini Avenger kah? Avenger. Helm motor kocak. Itu logonya loh. A. Oh iya. A untuk awan. Oh iya juga. Iya, A-nya. Anjir. Bisa. Ini emang, lihat. Emang iya ada hurufnya. Oh iya. Itu lihat punyanya Karojen nih, lihat punya Karojen. Mana mana. Oh, bener. Ini S A ya. Emang itu A ya? A-nya begitu kan? Kosong. Logonya. Oke lah. Jadi hari ini agenda kita itu kita mau raid pulau depan itu karena belum pernah kan kita kan. Oh, betul. Pulau ini. Tuh, aku kemudian senjata baru. Aku juga sudah kan? Punya ini. Wah, sudah ada amonya. Kamu mau tes enggak? Kasih. Enggak mau. Coba tes kamu. Darahku full. Apa itu? Yakin kamu? Yakin. Pala atau badan? Badan aja lah lo. Udah ngetes, nginjak lagi. What? Awan tuh gede. Karena armormu bagus bang, itu armor apa? Armorku 20 sih helmnya. Parah. Kita 10 doang ini. Badannya berapa armornya? 9. Badannya 18. Tuh, udah orang-orang udah GG, kocak. Bang Wevel suruh jadi tanker aja gak sih? Real. Ada shield gak? Bikin shield gue. Oh yang bikin, ini ngomong-ngomong kita bisa reset headlight by the way. Reset sekarang. Aku mau nyelesain highway pass. Dai, aku ada ngambil sepatu warna biru. Itu kayaknya heels, aku udah muak liatnya dah. Ini sini. Nah tuh aku udah bikin tuh. Cuma ini kayak butuh bikin baterai juga gak sih? Baterai buat apa? Kita udah lepas aja sini kak. Itu ini ambilnya yang biru. Yoi. Bro. Anaknya ngabers banget. Ngabers. Guys, udah bisa bikin headlock ya by the way ya. Kalian bisa bikin masing-masing. Di mana bikinnya? Oh, butuh scrap metal, electric scrap dan glass. Enggak kelihatan botak, Bang. Dirimu, Bang. Dirimu botak jadinya. Ini di atasnya nih aku melihat ada lampu sih. Cuman kayaknya kita harus bikin baterai, cuy. Ya, oh, baterai. Yaudah, bisa beli baterai tahu di trade. Udah bisa beli kah? Di trade. Kita naikin ke research. Oh, ini bisa nih bikin. Pakai copper ingot, Kamu mau naikin sampai research 4? Benar. Mahal, cuy. Kita perlu advance part 8. Emang kita punya? Siapa mau aku bikinin lagi nih helmnya? Aku keambil banyak. Dai. Mana? Kamu mau, Dai? Aku mau. Aku mau bikin baterai dulu ya, guys ya. Bikin baterai dulu lah, adik-an. Baterai butuhnya aku jadi apa? Nih baterai. Terus gimana cara masaknya? Langsung kepake, cuy. Wow. Oke, kurang terus. Jadi jangan dipakai langsung. Dan kita kayaknya perlu bikin tempat untuk nge-charge baterai ya harusnya. Bisa kah? Mana? Small generator kah? Ada kalau nggak salah kemarin. Bisa baterai apa? Sekali pakai doang terus kayaknya dibuang. Kayaknya sekali pakai deh. Bisa di-recharge nggak sih itu? Bisa kah? Harusnya bisa. Kalau pakai generator berarti harus pakai bensin gitu ya maksudnya? Oh ini battery charger. Battery charger ini ya. Iya betul. Komponennya perlu 5 kagak ada. Enggak ada lah komponen. Kalau begitu kita ke depan dulu enggak sih ngeraid? Nih, ya udah boleh. 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 Mana? Kamu bawa kompeten berapa main? 10 sih. Cukup lah itu mah 10. Tuh guys, tempat charger baterai guys. Widih. Caranya gimana nih? Flash the battery. Karena mau ambil sini. Berarti untuk repair perlu satu rubber gitu kan maksudnya? Atau ini harus ditaruh, harus dibikin generator? Apa gimana? Ya, enggak kok. Ya, aku gak nyala. Coba. Lah ini kok ada connect-nya juga? Maka dari itu, butuh rubber itu biar kabel dikoneksiin ke generator. Nah, rusak itu karena sih. Tidak. Generator butuhnya apa? Small generator nih. Mahal cuy, aduh ya udahlah ntar aja kita ngeraid dulu gak sih adik-adik? Ngeraid dulu lah. Boleh. Ayo sini Dai, kita ya Allah berdua. Kita berdua pun bisa ngeratain. Emang ya, kita tungguin di luar pulau nih. Boleh. Tapi ini keren banget tempatnya, kayaknya ini berbahaya deh. Let's go. Oke, the sliver. Metal man cuy, ini tempat tambang berarti. Wow. Tempat tambang metal. Wah, stop gak. Di depanku banyak banget orang. Di mana, Dai? Depanmu. Depan sini persis. Depan Bang Wevel nih. Ya, orang-orang. Aku gak punya ini.
nanti nggak bisa melihat. Aduh, bingung. Eh, bahaya kalau Bang Wevel sekarat, nanti kamu meninggal deh. Soalnya Bang Wevel tuh armornya gede. Ngomong-ngomong mati sih, mati satu. Aku nggak liat ada orang. Ada orang kah? Ini yang mana teman? Ini teman. Awas, itu. Ini bagian siapa sih? Enggak, itu yang di depan, Bang. Ya, Karojin, ini bener kan musuh kita? Itu di atas kah? Siapa gak sih? Itu loh, musuh loh. Di kanan ada, kanan kita. Kanan kita mana? Mati, yang di kanan. Woi, ini aku kanan tidak bisa melihat apa-apa. Mata aku minus. Ya, ada lagi di dalam rumah itu. Aku coba nyamperin yang di dalam rumah karena aku pakai pistol ya. Eh, ini aku SMG ya, mohon maaf, Pak. Kalau pakai dots kelihatan ininya, Pak, titik jatuhnya. Jadi lebih ayo, Bang. Let's go, Bang. Aku bantai Isan, bantai. Ngebak, kita ngebak. Kita sampai ngambilin scrap enggak sih adik-adik? Woi, Bang, ini deket, Bang. Udah kah? Mana? Kelar, cuy. Udah. SMG-ku cakep. Udah kah? Udah, Bang. Kamu sudah melooting, Bang. Nice. Udah. Wah, feeling-feeling gua nih dalam kayak gini nih. Kok ada lampunya, Bang? Kan bikin tadi, Bang. Wah, ada dua orang lagi. Itu red light. Guys, malam. Malam, kok. Kamu udah mati, deh. Eh, lemah betul. Ya, aku jauh banget lagi. Bang, aku looting. Kamu harusnya pakai spawn sekitar aja. Enggak. Aku tadi ini kaget. Tiba-tiba ada dua orang pakai SMG. Jelek, Bang. Mana, Bang? Ini, gedung. Ntar, Bang, aku pakai binokular. Oh my god. Look so sexy. Awasan di tangga. Sangat menggoda adik-adik. Bang, sini, Bang. Ayo, Bang. Rumah depan ini. Emang ada lagi? No. Aku udah sekarang ada lagi. Aku mau ngeskalatin dia. Eh, itu siapa tuh? Orang atau musuh? Punya inilah. Eh, ini orang atau musuh? Mundi. Sumpah dah orang. Ditanyain dia diem aja gitu. Aku enggak lihat orang, kocak. Aku dikacet, aku enggak bisa lihat orang. Ini, Bang, di sini rumah merah ini, Dai, meninggal, Bang. Tolong, Bang. Aduh, mana sih aku SMG sini, aku trepet. Eh, ini mayat deh ya. Eh, San, ini ada Allahu Akbar. Kaget. Ini ada anu apa namanya? Ya, bisa dijual nih, ambil nih. Aku taruh dah. Oh my god, ada diamond ring. Wah, kita kan kaya raya jual ini. Harganya $1 tuh. Nangis. Kan gini $1 kah? Ini musuh, coy. Eh, kembang. Udah, udah rata. Kaget. Nah, saatnya kita menggunakan headgear. Terang kali. Ih, gila, terang banget. Ngomong-ngomong, headlight-nya bagus. Cuman dia cepet banget habisnya, sumpah tadi. Iya, cepet banget. Aku akan taruh lagi. Pertanyaannya satu sih. Ini baterainya hilang atau nanti kayak charger gitu? Kayaknya sih kalau bisa di charger harusnya nggak hilang. Oh iya, punya torch. Kenapa? Punya torch di slot keterana. Kamu punya torch? Ini ada CCTV-nya. Cuma di kubur. Waduh, berarti kita lagi di mata-matai, cuy. Oh, udah 100. Udah enggak? Kelar cuy, mari kita mulai. Ini gimana, kita mau naikin tuh. Kita mau bikin generator dulu atau mau bikin ini? Mau bikin research 4 dulu. Woi, tempat batunya habis, habis penuh. Bikinin dong. Ada basilic fiber gak satu aja? Ada, aku punya 8. Ada tuh banyak itu. Mau satu. Bikin apa? Armor. Mau dong aja ini. Kita harus bikin generator adik-adik. Ini apaan? Siapa yang mengeluarkan ini? Aneh. Wih, dibuang-buang aja di sini. Parah. Ornya dibuang di depan kota. Oh, Saya tahu itu penuh ya kan. Cuma bikin gak gitu loh. Bikinin dong, kan sih udah bilang tadi, bikinin parah dong. Parah banget emang. Ini gimana? Mau research dulu apa generator dulu nih? Mau research kah? Research itu tadi perlu advance part-nya 8. Bukannya ada banyak advance part? Kenapa 4. Ah, serius ini cuma 4. Ya udah, bentar cari dulu. 4 apa sih? Lagi kan? Wih, bisa nyimpan 10. Apa itu? Nice. Gimana cara pakai? Perlu apa? Apaan tuh? Apaan? Wah, parah nih. Sirkelan. Iya, Pak. Ada ini demi kesejahteraan kita semua. Mohon maaf ya. Apaan ya, semuanya sini. Nah, ini semuanya tuh. Air. Oh, air. Oh, minum maksudnya. Buat ngambil air. Ah, kecewa enggak jadi. Pakai gayung sudah, Pak. Sudah kita ini bagi ini tekan gayung ini. Nanti gini-giniin aja. Ini apa? Ini tetap butuh kayu, Cak.
Enggak, ini mah di Popa doang ini. Ini ada di wood nih loh. Akun bakar. Iya, cuma pakai kayu. Cuma enggak perlu pakai kayu. Oh, udah enggak perlu ngambil-ngambil lagi ya. Kita capek bolak-balik. Bang, kamu itu enggak tahu perasaan kami, Bang. Kami harus kan. Ya, aku juga kalau lagi gabut, aku lagi gabut tuh buka game-nya aku pasangin ya. Maaf ini, ya. Ini bubarin aja ini sudah ini. Apa ini yang pakai manual ini? Bubar. Kita nancarin San, yang mana San? Manual San. Jangan dulu baca. Kita pindah aja ini, bisa dipindah enggak tempatnya dekat pintu? Bisa. Enggak tahu ini. Harus di bawah air atau harus di bisa di anu? Enggak, yang itu. Ini ambil aja bisa. Pindah ke sana. Tapi aku minum dulu ya. Maya nih banyak minuman. Kapalku mah. Masuk. Sumpah dah itu yang warna biru siapa? Tolong. Dari tadi aku jalan ke sana ternyata kapalku di atas kepala aku. Kenapa dibuang-buang? Salah pencet dikit langsung di komen, serem. Kenapa dibuang? Ini kenapa dibuang? Tan ya. Ada serangan. Semangat kawan-kawanku. Dia pegang tembakan semua, cuy. Semangat kawan-kawan. Oh, enggak. Ding. Easy deg-deg. Berani-berani banget nih. Sombong banget. Ya, jump shot. Kasian ada satu orang enggak dapat konten. Enggak apa-apa. Kalian pikir kalian bisa ngeret kita? Hah? Bisa. Oke aja deh. Tanpa rencana kalian langsung maju. Apa-apa panik pak. Jadi kapan kita bikin rumah? Ayo guys, aku besok. Sudah membawa banyak. Kita nggak. Wah, aku tinggal membutuhkan 10 iron ingot untuk membuat jet ski. Waduh, kelar cuy. Kelar teman-teman, itu langsung. Kalau ada yang masak, langsung diambil ya. Jilin liter. Kalau ada yang masak, oh ada 6 nih, ambil. Kok miring? Kita balik kapal gue terbalik. Tolong. Ya. Itu sih namanya karma ya, karma jadi real. Sumpah. Harus mending duduk. Oh my god. Baru mau duduk. Nih duduk sih. Santai dulu enggak sih? Aman. Langitnya cerah, aman. Langitnya cerah. Santai dulu enggak sih? Parah. Bisa didorong enggak didorong? Enggak bisa, cuy. Harus drive. Nah, ngomong-ngomong ini tanda-tanda kayu habis kan. Ah, banyak aku kayu. Ada membawa kayu 19 biji. Karena kita udah mulai ini, guys, mulai bakar-bakar nih, mahal banget semua. Scrap metal kita banyak. Kita bikin rumah pakai apa? Scrap metal. Kan itu udah scrap semua. Bentar aku mau ngetes deh kalau misalnya bikin ammo dia jadi berapa ammo nih? Bang ini Bang advance-nya nih aku. Kalau cuma jadi satu sih awas aja nih coba ya. Oh, udah jadi 15 cuy. Mantap. Aku mau bikin lampu dulu kali ya, lampu taman. Nih yang butuh kayu nih Sintaro. Ini red alga yang bikin. Kita bikin rumah enggak sih sekarang? Iya, ayo. Di tengah sini kan lampu taman. Marah banget. Kenapa begini? Gak bisa dipindah kah? Pak, ini ceritanya mercusuar kan nih, Pak? Kelar cuy. Terang benderang. Akhirnya kita punya lampu. Terang benderang cuy. Terang sih terang ya. Oh begini. Nyalar dikit dong. Naik 4 lah. Harus dihabisin kah baterainya bang? Kamu harus bikin baterai baru. Nih mau nih contohnya nih. Ini enggak. Ini ada terkeluar baterainya. Dari oh iya soalnya di sini udah ada baterai nih. Kok gak kecas? Kabelnya ada yang lepas. Jadi gini, cuman bisa satu gitu loh. Bentar bang, ini mana ditutup. Yang ke bawah mana ini jalannya, gak ada kocak. Keluar. Ya udah, mari kita bikin rumah. Tidur dulu yuk. Ayo tidur yuk, gak usah mikirin makan gampang. Kita mau bikin rumahnya bagaimana ini konsepnya? Agak di tengah ya lampunya. Konsepnya adalah yang penting kota. Yang penting kita kan ini Minecrafter, cuma Rodon doang ya enggak nih. Makanya kita harus kota. Polis armor boleh sini pakai enggak? Boleh. Pals itu sudah cabangnya 2 itu, Pals. Kenapa jadi sekarang Karojin yang Jumatan? Nah, memang dia dari ini baterai kemarin. Dong, tolong nah, baterai bukannya kemarin dah yang aku kasih. Yang butuh baterai silakan. Oh, Karojin. Ini pokoknya letak aku berenang ya. Kalau jalan ada barang angin-anginnya lewat gitu biar kerasa gitu.
Iya. Wih, buset, kalo mau dong. Kenceng banget, kenceng. Mau dong. Kapal pun kalah sama aku. Bisa enggak sih? Kita dong. Bisa sekarang, aneh. Buat aku ngelut. Ini kasih pinjem. Tapi ini pakai barang. Kalau misalnya ini, Mas. Dia kalau kalau punya maksimalnya dia lepas. Dipegang. Dipegang. Mungkin sih bisa jadi sih, tapi 84 sekarang. Ditaruh di sini, terus. Ini ngomong-ngomong ada baterai satu, tempatnya siapa? Sin, nyamuk kasih. Klik kanan. Enggak, ini tadi Sin kan habis ambil baterai. Klik kanan terus. Baterai siapa tuh? Simpan aja. Simpan aja. Yuk, bikin rumah ya, adik-adik. Mari kita bikin rumah, adik-adik. Ini enggak mau dindingnya dua lapis, Man. Aku pinjam ya. Luarnya nanti ditambahin aja. Apa tuh? Enggak mau lantai dua gini. Hah? Nanti sempit. Maksudnya lantai dua? Oh, mau tingginya dua lantai. Iya, bagus kayak gitu ya. Biar ini biar enggak panas. Anginnya masuk. Cuy, ya kan kelebihan kemarin. Cuy itu cuy. Siapa tuh bikin di sana kocak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti gak simetris. Wow. Aku merasa aku mau bawa-bawa dengan sangat cepat. Tidak terasa adik-adik. Ini naik lagi satu lagi gak sih tangganya? Apa emang segini? Ini buat yang sini tangganya, aja sih. Buat tangganya gak usah utis gak sih? Wait. Ini dibuka lah. Yang ini buka dong. Aduh. Sempit. Ini buat apa? Sempit. Bentar, buat ke depan. Balkon. Oh, balkon. Gimana sih? Ada estetikanya. Ngomongnya tinggal buat bikin balkon. Buat ke depan. Ke depan mana ke depan? Balkon itu berarti harus kata-katanya depan ya. Gak bisa balkon belakang itu gak ada. Nah ini salah nih. Nah, rapi-rapi kan. Ini udah nih, ini gimana nih? Ada yang pakai apa yang ini? Kok harus ada kayunya kah? Kenapa, Rosen? Ramein kotak. Oh, ini lagi dimasak ya? Pasti kamu mau ngambil ya, bikin aku lah abis isi ini yang kanan. Parah banget ini orang, loh aku dengerin. Tanda-tanda. Apa salahnya dari membuat jetski, teman-teman? Salahnya dia cuma bisa buat satu orang. dan aku yakin tuh itu gak habisin banyak bensin sih, aku yakin tuh. Dan aku lebih yakin lagi itu bakalan dipakai Bang Mevel sih. Parah ya. Sudah aku yang bikin, udah dimarahin, pas udah jadi dia yang make, kurang ajar. Guys, kita lebih butuh air apa atau chopper? Semuanya. Semua. Usah pakai nanya, ambil semuanya. Kita itu butuh semuanya. Air minum ah. Itu loh di sana itu. Wow. Belum ada airnya. Oh, ini. Itu loh. Ada air. Jadinya begini doang. Ini enggak dipakai. Doang. Wih, maksudnya jadinya taruhnya kita hancurin aja. Maksudnya jadinya tinggal begini doang, enggak perlu ribet. Nah, ya, orang-orang ini loh. Tadi masalah jet ski, kayanya, masalah air. Kayaknya ini banget, sensitif banget sama si Mas. Ada rada-rada personal kayak ya. Ini doang. Bukan gitu maksudnya gini doang itu kan jadi lebih mudah dipermudah gitu. Jadi yang kiri ini kagak dipakai. Kan aku bertanya seperti itu tadi. Udahlah. Tapi kan tadi protes pertama tadi. Mana air ini katanya? Ya kan aku enggak lihat ada di situ. Kalau aku sih looting sih. Mending looting. Iya, mending aku looting atau kabur lah aku. Kembali looting sih lagi. Kita kan sebagai bagian apa distribusi makanan dan minuman ini tersinggung gitu, kayak nyiapkan apa pun gitu. Mari kita pasang adik-adik. Oke, ini apa nih? Belum. Orang mau buat rumah kita sibuk bikin ini. Parah emang nih, agendanya hari ini mau buat rumah padahal parah nih. Kan aku ngesusun ini loh. Aku ngesusun. Iya, kita rapi-rapi ini loh. Kalian biar butuh item langsung ada. Parah. Oh gitu. Lah, lihat ini ada berapa iron dan copah kita. Boleh. Untungnya di bawah lagi. Jangan tiba-tiba jadi jet ski aja, Il. masih dibahas sampai sekarang ya. Parah, aku lagi ngumpulin scrap metal. Pokoknya masih topik trending, Mas. Masih viral deh. Sampai seminggu ke depan masih dibahas. Betul-betul ya, ini aku pulang langsung jadi jet ski. Lihat aja. Aku bawa membawa iron juga nih, banyak. Bentar, Rozen, coba aku pecahin. Jadi kamu nanti kebunnya di atas gitu, Rozen. Keren juga nih rumahnya. Di atas tempat turun gak sih? Ini kita satu itu lampu yang di atas, untuk seluruh dunia. Di atas mesin. Nih, luar nih, sini luar. Tadi siapa yang luar gelap nih?
Out of power coy. Out of power sih. Lihat tuh luar, lihat luar. Ini baru. Bintang dada. Cuman ini reportnya harus ngasih kayu terus ini. Gambar-gambar. Kita bikin helm. Nih kamu lihat nih, lihat San, lampunya San. Widih. Kok aku jadi jelek sih pakai helm ini? Widih, ini tempat apa? Dipindah aja. Mau itu mau buat tempat bercocok tanam. Kita lihat dari jauh dulu enggak sih? Tapi luarnya benar sih. Harusnya yang warna-warna yang kayak gini-gini nih. Kucing-kucing ini taruhnya di luar. Yang mana? Yang mana? Ini kayak yang kucing-kucing, terus yang tangan-tangan ini. Bisa dipindah kan, tinggal pindahnya. Bisa kah hiasan itu dipindah? Bisa. How? Tinggal ambil box, ambil ini. Oh begitu. Nah, taruh di luar bang, luar bang. Ini lagi nih. Cuy, taruh mana? Di atas. Taruh di luar sini, di atas boleh, di bawah boleh. Ouch, kena damage. Nah. Ini posisi kotak tanamannya gimana deh nih posisinya? Apa? Biar agak kelihatan gitu. Walaupun juga tetap gelap sih. Iya, tapi kan setidaknya kelihatan ada dekorasinya bang. Wah udah banyak banget nih, udah bisa bikin apa tadi? Boat masih dibahas. Jetski. Jetski. Aku gas bikin nih. Kalau aku ya, bikin kalian marah nggak? Ya paling dendam city lah. Paling dibicarakan sampai akhir episode. 15 komponen. Emang kamu ya komponen? Punya. Jadi tapi no storage loh itu. Emang ya? Mau nggak jadi dah kalau gitu. No storage tuh tulisannya no storage. Ah, jelek jet skinya nggak jadi. Bikinnya jet stream. Jet stream bisa bersendiri. Oh bisa berempat ya? Berempat. Nah, mending bikin dulu. Itu. Tapi kalau mau bikin yang bawah kita harus bikin dulu itu yang di server 4. Ayo kita sekarang ini komponennya sama. Kurang satu. Bisa kan? Ini di bawah. Berapa? Komponen aku di 15. Oh, advance partnya. Alright, jadi rumah kita udah jadi nih akhirnya. Yeay. Udah ada lampu. Keren. Ada tempat kebakaran 4 sekarang. Sekarang tempat bercocok tanamnya ada di atas ya kan. Keren sekali. Kata Rozun biar ini, biar apa namanya, biar kena sinar langsung. Nah, iya, biar ini ya fotosintesisnya berjalan lancar. Bener, emang efeknya kayak gitu ya. Kemudian ada macam-macam lagi sih, dan di sini kita juga udah bikin lantai 2 by the way. Kemudian di sini ada lampu juga, pohonnya lagi matiin ya by the way. Nah, ini ada tempat nongkrong. Oh, tempat nongkrong enggak tuh bisa duduk enggak tapi enggak bisa. Enggak bisa duduk ya. Dan di sini kita bisa melihat pemandangan yang ada kapal kita. Wadidaw. Ini bisa membunuh orang juga di sini. Kalau ada kenapa-napa. Bener sih. Oh, yang ngomong-ngomong kan tempat nge-stop di arah sini dulu nih. Bisa kita bikin kayak semacam terap-terapan gitu di sini. Terus apa lagi tadi? Kita terakhir mau ngapain ya? Mau upgrade ya? Upgrade reserve stable ya? Menjadi kamu sih, gantian sih. Mana-mana perlu sini, 8 sini. Advance upgrade gak nih guys? Upgrade dong. Oh my god. Ih, bisa motong kayu. Steel furnace. Let's go, heavy machine gun. Let's go. Oh ini kita butuh ini. Kita bikin steel furnace ini. Can be used to convert ore into metal ingot. Itu refine wood plank. What is that? Tuh kita bisa bikin bensin tuh sekarang tuh. Detektor. Rumah ya. Steel furnace. Iya ini yang kita butuh bang. Steel furnace. Buat convert metal ingot jadi. Kamu tuh main mau bikin steel furnace. Masih ada nggak advance partnya? Kita ada. Ada sisa. Ntar aja lah ya, gampang lah ya. Intinya kita hari ini udah upgrade juga jadi sampai level 4. Intinya kita udah mentok banget, udah rata betul, kanan betul, banget. Besok tinggal bikin beberapa hal yang akhirnya nanti udah selesai. Tinggal kita tamatin game ini. Gua enggak, aku juga udah bikin pistol ini by the way, ini sakit sih. Aku udah bikin juga test drive, ini. Test drive. Ke siapa ya? Mundi. Test drive Mundi. Aku please. Pistol apa? Kamu lagi Sinda itu yang minta. Kamu oh, berapa darahmu? Enggak, setengah. Setengah lebih. Fair. Meninggal. Ada yang megang electronic part enggak? Aku megang. Teman-teman shotgun. Sakit, iya dia emang rada sakit city sih shotgun sih. Ini kalau yang ini sih sakit enggak? Enggak tahu. Coba sana hadir dia. Sayang armorku. Kau aja aku juga punya soalnya nih. Pamer, ada mekanik, ada mekanik. Udah. Mekanik sini. Ya udahlah ya. Pokoknya intinya hari ini kita udah ride pulau depan sana, lumayan sih lootingnya. Kemudian kita juga udah ini ya, udah
bikin rumah. Armorku kocak. Udah bikin rumah guys, udah bikin rumah. Kita upgrade walaupun rumahnya tetap kotak, cuman oke lah. Mungkin tuh nanti kebenerin tuh bagian lampu tuh masih rada nyangkut ya. Jadi ya besok kita akan jalan-jalan lagi dan cari tahu ada apa lagi di sini. Alright. Oke. Jadi kayaknya sampai di sini guys, siap video kita kali ini. Kali ini kita udah bikin rumah dan macam-macam ini ya kan. Intinya besok kita tinggal jalan-jalan aja dan kita cari tahu deh ada apa lagi di sini. Wah, senjatanya keren juga sih ya. Gege cuy. Jadi guys, jangan lupa tinggalkan like, comment dan share, dan subscribe juga channelku Mevel, channelnya Sansin, channelnya Dai, channelnya Mundi ya kan. Rosen gak ada guys. Rosen. Kamu ada Rosen? Olah ya. Gak ada guys ya. Ya sampai di sini guys. Sampai jumpa di video live streaming selanjutnya. Bye bye. Bye.